Alright, gue Jeblung dan hari ini kita lanjut Need for Speed Unbound dulu teman-teman ya. Yoi, ini sebenarnya nggak ada request tapi gue penasaran sama mobilnya. Aston Martin Vulcan teman-teman, ini salah satu mobil yang enak juga di series NFS terbaru ya. Mulai dari Payback, Heat. Itu bagus teman-teman mobilnya, gak tahu ya di Unbound ya teman-teman kayak begitu. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di like dulu, jangan lupa di share sebarin yang banyak biar makin banyak yang nonton pasti ya. Langsung aja, style, body kits. Aduh, kalau mobil supercar kayak begini pastinya ya body kits gak terlalu banyak. Ada cuma dua teman-teman, Alchemy sama Ducktail Speed Hunter. Alrighty. Jadi ini kayaknya fendernya nggak ada yang dirubah ini kayaknya. Gue pakai Alchemy saja kalau begitu ya. Full. Kemarin spoiler lupa ya saya ya. Semoga hari ini nggak lupa sih. Fendernya bisa dirubah coy. Ternyata. Oh, begindai. Ini aja deh. Kok bagus gitu ya kalau dilihat dari deket gitu ya. Headlight cuma satu teman-teman. Hood ada dua. Bedanya apa coy? Wah nggak tahu gue bedanya di mana ya. Nggak jelas. Untuk bumper depannya, iya Alchemy saja teman-teman. Splitternya, oh ini setnya ya. Gue kurang demen, nggak bisa dirimu apa? Gak bisa ya, emang harus ada splitternya ya teman-teman. Gue pakai stok aja kalau gitu splitternya. Gue kurang suka yang melengkung-melengkung kayak begitu teman-teman gitu loh. Side skirt ini punya Alchemy sih. Oke, dah ini aja bagus. Wing mirrornya standar aja stok ya. Stok pastinya. Rear fender sama aja sih ini jatuhnya teman-teman ya. Ini polos, ini Speed Hunter begini. Malah bagusan Speed Hunter nih menurut gue. Pelin-pelan gue jadinya. Astaga. Cuman gak kit ya jadinya ya temen-temen nih. Telet cuman ini doang. Bumper Alchemy begini. Seksian yang ini loh malahan menurut gue ya. Tapi gak ya, itu aja. Oke. Pelatnya kita ganti dulu. Oke. Backgroundnya putih aja, yang netral kalau buat mobil-mobil hypercar. Kayak begitulah intinya. Diffuser ini diffusernya bagus sih, gantungnya. What the hell? Ini kok keren ya Alchemist yang ini ya? Oh sama sih. Ini aja Speed Hunter yang ini, soalnya nggak ada tengahnya, nggak ada ininya tuh, nggak ada serokannya gitu kan. Serokan lu apa lu aja belum spoiler. Ini Alchemy teman-teman, spoilerin Alchemy, ada air performance. Oh, karbon ya. Waduh, buset dah. Speed Hunter Ducktail ya teman-teman nih. Dan ini punyanya Aston Martin. Kok kayak tapi yang paling gede yang enggak sih, gede semua sih cok. Iya deh yang ini aja gue, enggak pakai kitnya Alchemy sih, ini aja. Oke, udah tinggal tuh velg nih, harusnya ini temen-temen apa namanya, jari itu kan. Dari mobil-mobil ini tuh kayak bagus jari. Nah ini udah Brembo temen-temen, Brembo edisi khusus. Apa lu aja pulung lah, edisi khusus lah. Jari yang bagus apa ya? Jari sih, palang itu nggak bagus di Aston Martin ini. Jari roti form ini kurang, terlalu banyak malahan jarinya gitu. Apa ya, bingung gue. Ini aja teman-teman, Forstner VSM 313 ya, ini aja. Jari juga gitu ya. Sebenarnya gue lebih prefer sama yang cengklong. Dua-dua coy. Cengklong ke dalam ya, tapi ini aja udah bagus menurut gue. Udah bak, dua-dua coy. Gila. Knalpotnya bisa diganti coy. Tapi ya tetap, waduh. Gak jadi.
Gak jadi bisa begitu coy. Apa namanya itunya ya, gak knalpotnya itu bisa. Wah, yang depan cuma 21. Gue kira bisa lebar juga gitu kan. 22 ya coy. Gila. 22. Nah, gini aja tuh teman. Right stance-nya. Oh, udah, ini udah yang paling ceper ya ternyata. Berarti ini kita pasangin ini nanti. Ih. Bentar. Ah, DC gue kayaknya. Waduh. DC kayaknya, teman-teman. Ntar kita gue kasih air susu dulu ya. Yap. Habis ini ya bentar gue konekin dulu teman-teman. Enggak connect lu. Astaga lucu. Wah ini. Gue konekin dulu teman-teman. Oke, udah connect teman-teman. Biasa ya, anak indie kalau lagi hujan terus kayak begini, hujannya enggak ada akhlaknya sama sekali. Deres banget. Mesti begini. Ini ada Aston Martin Vulcan AE merek Pro ya. Ini ala-ala ya. Ala-ala AMR Pro nih. Boleh sih. Boleh juga. Buljuk. Nah, ini polos ya teman-teman nih. Ini ada hijau favorit dong. Warna hijau favorit nih. Waduh. Iya coy. Hijau favorit nih. Ini aja kalau gitu polos aja gitu kan. Udah keren gitu. Driving efeknya, taksnya kita ganti yang sesuai. Hijau ini nih. Nah kan, macam-macam coy warnanya gitu kan. Kih, performance, engine nggak bisa disuap engine teman-teman. Cuman satu V12 ya. Oke, partsnya. Oh masih belum. Oke, gue kira udah gitu kan. Biasanya yang nggak bisa disuap gitu udah tuh temen gitu loh maksud gue. Nah ini belum ternyata. Bisa 1000 kah HP-nya? Duh, nggak nambah coy. Oh nambah 10 doang. Oh iya 10 lagi. Dari dulu sampai sekarang nggak nemu gue turbo stutu temen-temen ya. Asem banget ya. Udah ini turbo aja. Berapa nih? 1200 no, dikasih turbo no, udah langsung gas ya. Oh kelasnya udah pasti teman-teman ya, 400 plus sudah pasti. Oke. Dan abis ini langsung aja gue bawa balap teman-teman ya. Pastinya kita cobain lah. Soalnya ini dulu mobilnya termasuk mobil yang enak teman-teman. Di seri NFS sebelumnya ya. Nah ini kalau nyampe nggak enak awas aja gitu. Oke, corner king teman-teman. Ini track yang susah gitu ya. Yoi, kita gasin aja. Oke. Sep Rocky. Yoi. Ada. Susah banget gitu kan. Enak kalau pakai stick enggak, teman-teman. Kalau pakai stick malah enak malah. Oh. Buset dah. Langsung begitu coy. Gak bisa belok coy. Mobilnya gak bisa belok coy. Sampah bet. Asli sampah bet. Aduh. Tapi 12 nya oke sih engine zone nya ya. Mobil juga gak bisa belok coy. Belok standarnya gak bisa dia. Udah amat grip room. Apa-apaan nih? Sisi misu ya udah. Di atas awan udah. Giliran gue kepotin tuh temen ya. Itu begitu coy. Wah bagus ini udah. Wah gak bagus ini. Aduh enggak coy ini coy. Wah astaga gak bisa begini coy mobilnya jadinya.
Waduh, duduh. Sampah. Asli sampah, cok. Asli dah. Asli, teman-teman, ini enggak banget sih, teman-teman. Asli enggak banget sih ini. Aduh, buset dah. Ini no sih, gue say no sih ini. Say no to Aston Martin sih gue. Begini, coy. Astaga. Asli enggak bagus banget. Handlingnya sampah gitu kan. What the? Udah gue belokin teman-teman, tapi nggak bisa belok dia. Jadi nggak yang ini loh, yang smooth gitu enggak teman-teman dia ini. Sekalinya mata-mata ini sih harus pakai stick sih teman-teman, harus pakai joystick controller ya. Kalau nggak pakai controller sih, aduh what the hell, nggak usah teman-teman. Harus dipakai mobilnya coy. Kalau yang pakai keyboard sih penderitaan sih pakai ini sih dok. Nah, kalau untuk joystick kan emang beloknya kan emang nggak langsung matah gitu kan. Beda kalau pengguna keyboard ya, beloknya langsung matah teman-teman gitu. Wah astaga, tapi ini parah sih, handlingnya nggak enak teman-teman, serius. Meskipun pakai meskipun pakai joystick atau controller tetap nggak enak teman-teman. Gue jamin dah, intinya nggak worth it pokoknya Aston Martin ini. Harganya doang mahal. Di seri sebelumnya masih enak teman-teman, serius dah. Ini udah parah sih menurut gue sih. Dan mobilnya terlahir grip teman-teman di 80% ya, nggak bisa ngedrip sama sekali. Oh ya aneh aja sih, intinya kayak begitu. Udah teman-teman, kayaknya video kali ini sudah dulu. Semoga kalian terhibur pasti ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, suarin yang banyak biar makin banyak nonton. Dan gue aja belum ngepamit dulu nih cuy. Sampai jumpa di next video.